Thank you.
kami dari LGA Asp Indonesia bersama dengan 40 pekerja tetap PT SCTP di sidang Kamis ini tanggal 25 April 2013. Agenda pertama adalah PT SCTP mengajukan bukti-bukti yang pada dua kali sidang sebelumnya masih belum lengkap. Kemudian setelah itu dilanjutkan kami mengajukan bukti yang menguatkan pihak kami. Dari semua bukti yang diajukan oleh PT SCTP selama tiga kali sidang, kami melihat tidak ada kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh PT SCTP. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ada apa? Semuanya tidak sinkron dengan gugatan yang diajukan sebelumnya. Mungkin dapat saya menambahkan. Ya, sama. Saya melihat bukti-bukti yang diajukan oleh SCTV melalui kuasanya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang didalilkan oleh kuasa PT SCTV dalam hal membenarkan pemutusan hubungan kerja terhadap 40 karyawan PT SCTV. Di mana sebenarnya kawan-kawan ini adalah pekerja tetap di SCTV selama belasan tahun. Bagaimana mungkin kemudian mau dialihkan sebagai pekerja kontrak di perusahaan outsourcing? Ini kali pertamanya di Indonesia dan tidak ada satupun yang kemudian dibenarkan oleh hukum. Kalau kemudian SCTV mau membuktikan, ya memang ini saatnya. Dan pada saat pembuktian yang diberikan oleh majelis hakim, kesempatan bagi mereka, ternyata kita melihat bukti-bukti yang disampaikan dan dibawa oleh kuasa hukum SCTV itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan dan sama sekali tidak membenarkan apa pemutusan hubungan kerja terhadap 40 pekerja SCTV. Dan untuk agenda minggu depan apa, Bro? Agenda minggu depan kita masih mengajukan bukti-bukti. Karena ada lebih 600 bukti yang kita ajukan. Dan itu kita bagi waktunya tadi sudah sebanyak 197 bukti sudah kita ajukan, sisanya kita ajukan pada Kamis depan. Masih banyak lagi kita. Ya, masyarakat Indonesia perlu ketahui, terutama penikmat SCTV yang selama ini menonton SCTV, bahwa masyarakat Indonesia harus tahu bahwa SCTV ternyata menerapkan model kerja yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan dan sama sekali mengangkangi hak ketenaga kerjaan, terutama kawan-kawan yang saat ini masih mencari keadilan dan mengadukan nasibnya di pengadilan hubungan industrial. Kalau kawan-kawan ataupun publik dan masyarakat Indonesia ingin tahu secara langsung proses peradilan, proses persidangan di pengadilan hubungan industrial, bisa datang langsung pada hari Kamis jam 12 sampai selesai. Kita menunggu solidaritas maupun dukungan bagi kawan-kawan 40 pekerja SCTV ini yang selama berbulan-bulan ditindas dan direbut haknya oleh SCTV yang mengaku sebagai salah satu channel, salah satu media televisi yang besar. Tapi terhadap 40 pekerjanya yang notabene merupakan pekerja yang belasan tahun mengabdi dan memberikan kontribusinya terhadap SCTV, SCTV tidak memberikan penghargaan dan penghormatan sama sekali. Ini saya pikir sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan dan saya pikir harus disampaikan ke publik bahwa tidak semestinya SCTV melakukan hal yang tidak manusiawi tersebut. Tambahan untuk kawan-kawan yang masih bekerja di PT SCTV, saya menyampaikan pesan, tidak menutup kemungkinan bulan depan atau dua bulan lagi atau tiga bulan lagi dan seterusnya. Apa yang dialami kawan-kawan 40 pekerja tetap PT SCTV ini mungkin akan dialami juga kawan-kawan yang masih bekerja di PT SCTV saat ini. Jadi ini bukan masalah 40 pekerja tetap PT SCTV, bukan masalah Haji Sudirman, Agus Suhana, Erwin, Eka, dan lain-lain. Kalau PT SCTV sukses melakukan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa alasan, tidak ada satu pasal pun yang digunakan oleh PT SCTV dalam mengajukan gugatan. Apa sih alasan PHK-nya?
Sampaikan itu jelas ada di Undang-Undang 13 tahun 2003. Bagaimana perusahaan boleh mem-PHK pekerjaannya itu ada alasannya dibolehkan oleh undang-undang. Dalam gugatan dan dalam kasus ini tidak ada alasan yang membolehkan PTSD melakukan. Tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang masih bekerja di dalam akan mengalami hal yang sama. Yang sudah 25 tahun dan sampai saat ini masih kerja di PT STP, yang sudah diangkat sebagai karyawan tetap selama belasan tahun. Kalau PT STP sukses mem-PHK ini, 40 karyawan ini, mungkin bulan depan, 2 bulan lagi kawan-kawan yang di dalam yang masih bekerja di PT STP akan mengalami hal yang sama. Tentunya ini adalah perjuangan bersama kaum buruh, kaum pekerja, supaya tidak dibodohi oleh siapapun, supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah bagi kawan-kawan yang masih ada di dalam atau yang masih bekerja aktif sebagai pekerja STP adalah mengorganisir dirinya untuk berserikat. Sehingga dengan berserikat itu kawan-kawan akan lebih aman, lebih bisa mengontrol kebijakan-kebijakan yang tidak adil di dalam STP. Karena bagaimanapun juga, kawan-kawan yang masih dibayar oleh STP, semuanya statusnya sebenarnya adalah buruh. Ketika buruh, maka posisinya ada lemah. Kalau lemah dan ingin kuat, maka jawaban satu-satunya adalah berserikat. Silakan kawan-kawan mengkonsolidasikan dirinya, mengorganisir dirinya untuk bersama dengan kawan-kawan yang lain membentuk serikat pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja. Hidup Aceh! Hidup! Hidup buruh! Hidup!